Murillo sudah berada dalam posisi yang cukup bebas di dalam kotak penalti. Oh, Murillo dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dan titik putih langsung ditunjuk dengan tegas oleh wasit Yudi Nurjaya. Kita lihat kembali tayangan lambat. Bagaimana pergerakan dari Murillo? Oh ya, jelas penalti. Memang ada tailan kaki ya, yang tentu ini sangat fatal. Kita lihat sapuan yang tidak sempurna dalam pertandingan di Kapten Iwayan Dipta. Gustavo Tocantins! Primo! Berikan semangatmu! Sebuah gol pembuka dari Barito Putra. Dari titik putih, Gustavo Tocantins. Kita lihat 4 lawan 4. Bola digeser ke kanan. Ada Bagus Kavi di sana. Bagus Kavi berikan Murillo! Masuk! Kita lihat kembali hadir gol dari Barito Putra. Dalam situasi counter 2-0. Murillo menjadi aktornya. Iya, sangat baik ya. Kontribusi besar kita harus berikan. Applause, kredit kepada aksi dari Bagus Kavi yang mampu menarik perhatian bek lawan dan dia melakukan aksi turn, melakukan cut inside dan memberikan bola yang matang kepada Murillo dengan sangat dingin. Murillo dengan mudah menceposkan bola tanpa bisa lagi dijangkau dan diantisipasi oleh Julian Garcia Suarez. Buah upaya dari Tocantins memenangkan bola. Tocantins mencari ruang dan tembak! Dicuri tadi oleh Tocantins yang mencoba untuk menemukan ruangnya sendiri hingga keputusan untuk menembakkannya menjadi gol ketiga bagi Barito Putra. Ya, luar biasa eksekusi yang sangat berkelas, tajam, menukik ke sudut sebelah kiri. Barito kembali datang dengan gelombang serangan mereka. Bagus Kavi. Oh, Murillo! Barito Putra menghadirkan malapetaka lainnya bagi tuan rumah Arema FC. Murillo dengan brace-nya 4-0. Ya, fantastis ya. Kita lihat bagaimana keberuntungan memang menaungi Murillo. Dia tidak expect akan didatangi bola. 90 menit di Kapten Iwayan Dipta. Arema FC 0, Barito Putra 4. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dengan ulasan pertandingan.